Kalau ini kan berbagi, kalau saya paling cuma bagi. Ya, ini lebih hebat. Pakai ber. Jauh ini lebih hebat dari tadi tadi cerita tuh. Jauh lagi, insya Allah sama-sama belajar ya. Amin, amin, amin. Ini anak muda, kreatif, ganteng, setia lagi, amin. Punya anaknya cakep, istrinya cantik tinggi lagi. Wah, luar biasa. Tapi walaupun tinggi, nggak pakai tangga. Tetap bisa jinjit. Tadinya saya beranggapan yang istrinya lebih tinggi itu saya aja. Ternyata ada yang lebih tinggi lah. Oh, sekarang tinggi. 170. Oh, tinggi. Tinggi. Dengan saya ya hampir sama lah. Iya, gitu loh. Kalau ini lebih tinggi. Ini tinggi banget. Tinggi badannya. Gitu. Tinggi cita-cita. Tapi tidak tinggi hati, rendah hati. Paling penting. Iya. Saya paling kesel kalau melihat orang udah sombong kayak gini. Gitu. Ini belajar lahir generasi baru, baem-baem baru. Ntar lagi nih pasti jadi pemimpin hebat lagi. Saya mau kita mah sekarang mah jadi ya, muridnya Pak Baim saja. Jangan dong. Kita jadi muridnya saja. Murid di media sosial, murid di YouTube, kita muridnya. Ini gurunya. Sama belajar. Karyawannya sampai jam berapa sih ini? Benar kata Lai mau kreatif mah enggak tahu jam. Iya. Dia pengen bikin karya terus. Udah enggak mikir apa-apa kecuali karya terus. Bayangin lo, ada tenaga dari Kalimantan mengalami kebakaran ya. Datang ke sini tuh pas tanggal kebakarannya. Dan akhirnya menjadi karyawannya dengan konten-konten yang prank ya. Jadi saya ngeliat dia tuh di TikTok. Jadi dia itu ada ada penipu yang mau nipu dia. Tapi dia jahilin dengan kata-kata dia. Tapi dia natural banget kan. Dari tonnya, dari ininya, wah ini anak pinter nih saya bilang. Abis itu saya panggil aja ke sini dan ternyata benar ada basicnya teater dia berdua sama suaminya. Dan cuma lah tadi untuk satu acara saya dan akhirnya bagus nih kan. Karena kan kita kan bayangin aja kan, wah seminggu itu bisa kali acara ya, ada seminggu 5 kali, seminggu 4 kali, seminggu 2 kali. Jadi kreatifnya kan harus susah-susahnya kan ya. Nah, itu susahnya kadang-kadang saya tuh nggak mau orang tuh bosan ngeliat saya ya dengan kreatif ya itulah datengin orang coba lagi lah itu mas acun itu juga itu dari luar biasa itu. Oh itu luar biasa
tapi kita kadang-kadang tidak boleh memuji dia terlalu tinggi karena takutnya dia lupa. Tapi karena dia itu benar-benar kan. Dia ini kan dia. Yang tadi katanya itu dia. Oh iya. Jadi dia di sini sudah 4 kali dalam seminggu itu sudah reguler. Jadi dan orang trans itu juga bilang dia itu bagus. Jadi dia digaji di sini sebagai cleaning service juga beres-beres. Jadi ada saya bilang, dia itu tenaga talent sekarang harus ada, kan kita harus begitu ya, kan nggak boleh cemburung ya, harus ada tenaga profesional kita bayar lah. Saya bilang sama keuangannya. Karena ngomongnya bagus, bikin ketawa, iya, itu menarik. Betul. Sampai jam berapa lagi? Sebelas. Ini live di rumah nih, luar biasa. Jadi jangan berpikir juga, Mas Baim itu enak ya. Mas Baim itu banyak uang ya, orang berpikir gitu kan. Mas Baim itu hidupnya dengan keluarganya happy ya. Padahal mangku anakannya terbatas. Berjuangnya juga, berjuangnya. Sekarang waktunya kan sampai jam 11 malam. Berjuangnya saya. Berjuang untuk meraih itu kan panjang. Berapa tahun sih? Pokoknya saya hitungan tuh kalau misalkan jadi aktor tuh dari tahun 2000 ya. Cuma saya bilang berusaha untuk mencari sesuatu yang lain dari aktor itu dari tahun 2007. Buka restoran, makanya saya awal makanan. Oh pernah buka restoran? Dari tahun 2007 sampai 2020 tapi yang berhasil cuma yang lain buang. Jadi itu masa-masa saya transit. Karena menurut saya pekerjaan saya itu aktor itu tidak bisa dibilang pekerjaan karena sebulannya saya tidak tentu. Dalam arti dapat-dapat banyak, kalau enggak ada. Saya mau pekerjaan itu sebulan ada lah uang istilahnya mau berapa pun tapi ada lah istilahnya. Saya bilang itu hobi yang dibayar istilah. Nah saya carilah pekerjaan yaitu buat restoran. Dan tahun 2007-2020 kacau, bangun terus. 2024 temen saya itu 2012 sama 2018 itu saya udah dibawa banget lah. Istilahnya semua orang mungkin gak tahu ya, tapi ya istilahnya karena terlalu banyak keberanian, saya tuh orangnya gitu gak berhasil, tapi ada sifat yang gak dipunyain orang tuh saya tuh keyakinannya tinggi banget. Saya rumah aja belum ada, saya udah bisa bayangin rumah saya seperti apa nanti, ibarat ada waktu sama seperti kesuksesan gitu ya, atau keberhasilan akan sesuatu. Saya selalu bayangin, gue bisa kok gitu. Walaupun keluarga juga udah bilang gak boleh gitu ya. Singkat cerita ya itu lah. Tiba-tiba segitu gak berhasil, sampai tahun 2020. Ketika semua gak berhasil, saya gak tahu mau ngapain, saya begitu. Jadi kalau misalkan dibilang, YouTube cuma dengan 3 bulan saya menjadi hebat banget. Jadi Allah tuh kalau misalkan kita balikin ke agama tuh, Allah cuma mau ngeliat kerja keras kita. Proses awalnya. Iya. Dia jadi kalau kita menentukan rezeki kita datang dari restoran salah banget. Tergantung dia mau datang dari mana. Dan itu suatu hal yang tidak disangka-sangka sama kita. Dasyat. Cuma 3 bulan kan. Orang itu cita-cita semua orang di Indonesia kali ya untuk menjadi seperti saya. Kenapa harus saya dipilih? Dan tiba-tiba saya pernah menjadi istilah merasa menjadi nomor 1 gitu ya. Dalam arti nomor 1 itu saya juga kaget pas puasa kemarin. Tiba-tiba apa lagi? Saya selalu bilang gitu. Saya bukan bilang suatu pencapaian, tapi tiba-tiba apa lagi yang diri saya yang saya bilang. Karena apa yang didapat juga besar. Dan saya selalu yakin sebagian itu bukan punya saya. Saya selalu bilang pekerjaan saya semuanya titipan. Orang mau bilang gitu, keren ya YouTube lo. Titipan doang. Saya bukan kenapa. Karena saya tahu semua itu buatan manusia. Kalau misalkan buatan manusia itu suatu saat bisa hilang. Dan ketika hilang saya gak mau ngerengek-rengek. Untuk istilahnya itu seperti sesuatu hal yang sangat gila buat saya untuk ketinggalannya. Ketika saya itu hilang, saya mau ya ini kita ngapain lagi. Jadi selalu saya bilang titipan dan dia jadi papa saya. Kalau kamu hilang barang apapun, kalau itu titipan, kamu hilangnya hilang semahal apapun. Dan itu selalu lengket di saya. Jadi ketika barang hilang atau apapun, ya ngambil keuntungan dan tapi jadi keuntungan dari situ kita itu jadi semua itu saya bikin simple kan, apalagi YouTube ini lah begini ya, terkadang kita kalau saya dulu mungkin mendewakan ya, ih coba ini, tapi kalau saya itu berkembangin tapi ya,
tiba-tiba kan. Kayak ya, anak gitu ya. Biasa aja. Iya, bener kan. Jadi kalau dirawat itu pernah ada yang nanya, ini maksudnya gimana ya? Jadi nomor satu yang orang-orang mau banget cuma sebenarnya. Mungkin dulu saya bisa, karena dulu saya juga pernah namanya sindrom Karpisan. Yang lagi peak gitu ya, dibutuhin banyak orang dan akhirnya kita sombong sendiri tanpa kita sadari. Akhirnya teman dekat saya yang bilang sama saya, ini berubah ya. Dan di situ saya tahu kalau emang ternyata sindrom itu makanya emang kita dibutuhin banyak orang dan akhirnya kita kenoak sendiri lah. Untungnya sudah lewat saya. Nah pas sekarang di fase yang seperti itu, makanya saya senang banget ke bawah tuh. Saya menetralisir apa yang sudah saya capai itu dengan orang-orang bawah. Saya memperlihatkan diri saya sama-sama mereka, bukan sama yang di atas. Selalu kan, makanya ketika ini gak ada rasa kayak, makanya orang seperti tadi tuh iya maaf ya, emang sebenernya saya gak kenal ya. Jadi cuma minta tolong saya boleh-boleh enggak. Dan kadang-kadang ada orang membayar juga, saya bilang, berbayar. Berubah gitu bisa dengan ilmu, bisa dengan siniman juga, bisa dengan apapun berdoa. Nah itu salah satu berbagian saya, tapi walaupun saya capek gitu ya, terus paksain gitu. Saya pengen ada manfaat dari apa gitu, capai. Belajar kan, cuma belajar semua. Benar-benar waktu baiklah sama saya. Ini mah mimpi menjadi kenyataan kan. Ya, pencapaian bukan tujuan. Itu mah titipan. Kalau titipan ya bisa saja kapan saja diambil. Popularitas, kekayaan, jabatan. Kalau yang punyanya mau ngambil mau apa? Mau disesalin. Orang kita mah enggak punya apa-apa. Weh. Ini dia barusan Pak Kiai Haji Baim berkata. Jadi keren banget. Eh, enteng kan. Dasyat banget. Dan waktu ketemu sama saya, waktu jadi bintang tamu. Iya. Ke Purwakarta. Purwakarta. Waktu itu nggak lagi in kan? Itu. Lagi biasa-biasa aja. Lagi biasa-biasa. Tapi ya itu pikir-pikir. Masih main kan? Masih. Main terus sampai sekarang main terus. Masih main kan? Main. Sinetron kan? Iya masih main. Pikirnya saya belum YouTube waktu itu. Belum banget. Tapi itu tuh jadi sulap. Wuh, bingung deh. Cepet banget kan, sampai kita kadang-kadang kalau emang mau jadi sesuatu ya, jadi gitu ya. Kita sampai kadang-kadang juga bingung kan. Orang-orang juga bingung, kok bisa? Tahu gitu ya, bener-bener gak tahu. Gak ngerti. Tapi kan gak ujug-ujug yang di YouTube-nya naik. Proses awalnya itu. Tapi 13 tahun itu. Itu mah udah masuk clue-nya ya. Itu mah udah. Kadang orang tua saya udah jangan buat restoran lagi ya. Tapi kita tetap yakin enggak tahu kenapa. Buat lagi, bangun itu kuat lagi. 2018 sampai enggak bisa bayar KPR. Sampai mau jual apart habis itu orang-orang enggak tahu, taunya saya sih ya duit aja gitu. Tetap aja buat lagi iya prosesnya itu. Nah itu belakangnya itu. Nah, itu indahnya ketika saya punya istri. Nah, dan harus punya anak. Bio Paulo sama lagi. Itu membawa keindahan. Iya. Bener ya, rezeki istri, rezeki anak. Makanya selalu saya bilang tim rezeki istri. Bener kan itu nggak mau ketika saya sama dia, walaupun itu dari hasil kerja yang kita lakuin ya, tapi tetap saya bilang itu rezeki istri. Dia mau kita bingung saya juga. Nah, itu bukan di Indonesia lagi, luar negeri juga sampai ampun, saya bilang ampun beneran sampai bingung mau terima kasih gimana lagi. Sampai CEO-nya YouTube dari semua negara satu saya muncul di Indonesia. Dia salut dengan Mbak Imo ini. Ada siapa? Gue itu. Dari semua orang youtuber kan. Jadi di dunia kan. Dunia. Ya dunia itu yang tertinggi berapa sih kalau ngomong tertinggi? Jadi waktu lebaran itu nggak tahu kenapa ada nama saya dicantumin dari sekitar 5 nama sama youtuber CEO sana. Jadi ini ada social TV ada youtuber ada saya di situ makanya agak heboh di situ sama sampai di semuanya lah. Saya juga bingung kok bisa dia istilahnya berarti dia mantau saya.
saya dong misalnya. Dia senang caranya saya kembali, caranya saya ini. Tapi yang paling hebat dari semua itu adalah nama saya dicantumin sama dia gitu. Di waktu itu lagi bahas apa gitu. Dan disitu heboh kan, heboh banget. Saya pun juga kaget, kok bisa ya? Nah itulah, saya bilang, gila itu ya, gak cuma di sini. Masih juga, penghargaan di Vietnam, masukkan saya benar-benar bingung. Iya, tapi kan yang paling penting adalah bahwa apa yang kita lakukan belum tentu apa yang kita dapatkan. Nah, itu benar. Itu benar. Apa yang kita lakukan belum tentu apa yang kita dapatkan. Tapi jangan pernah menyerah dan ya benar ya, kerja keras terus, yakin kalau emang suatu saat akan. Karena ketika saya baca buku, ketika saya apa gitu ya, kadang-kadang soal dibilang cita-cita lain tinggi, habis itu mimpi lain tinggi, apa yang diinginkan itu yang terjadi, itu benar semuanya. Mau itu saya aja ya, contohnya 13 tahun loh, itu lama banget loh. Itu menurut saya ada agak gila-gila deh 13 tahun. Cuman saya terus coba dan terus sampai istilahnya nggak pernah ada kata istilahnya menyerah, terus dan yakin kalau nanti gue ini gini-gini. Jadi kan, dan rezekinya tuh, masya Allah. Ya kayak gini deh. Orang jualan, ketemu Mas Dai, dapatlah rezekinya. Kan dia dapat rezekinya bukan hanya persoalan ketemu Mas Dai. Dia pergi dari rumah, mikul dagangan berkilo-kilo itu sampai tidak laku, kemudian ketemu, itulah yang membuat dia rezeki. Andai kata dia di rumah aja kan belum apa. Tapi ceritanya tadi lah. Itu udah tangan Allah. Itu banyak saya kejadian seperti itu juga, Kang. Dalam arti caranya tadi tuh yang aneh, Paula aja untuk ketemu aja itu udah saya bilang aneh ya. Dalam arti aneh itu memang saya ada kerjaan iklan di Turki. Habis itu saya bilang sama dia, ajaklah adek. Saya bilang kita syuting ngapain, ajaklah adek kesana. Di satu mall kita lagi jalan berdua sama Paula. Pas mau pulang kan, udah mau pulang lah, Paula bilang, ini yuk bawa yuk, adalah istilahnya kayak keluarga di sana lah ya. Pesan jodoh. Ya, itu benar loh, ini jodoh gila ini. Pesan jodoh adik. Nah, ya, ini kalau misalkan kalian ini percaya jodoh itu tangan Allah, nah ini dia. Mau pulang, habis itu bilang mau ke keluarga di sana dulu, namanya saya lupa ke sana. Paula masuk, saya di luar. Di luar saya diterakin sama cowok tadi. Papau kata dia, yang tadi oh kirain saya emang ya teman aja ya, iya gini-gini. Pas saya mau lagi cari restoran, restoran di sini paling enak apa? Saya bilang, dia bilang kayak gini, blue strip yang gini-gini itu adalah steak kan. Diteleponin sama dia pakai bahasa ini, bahasa Turki. Saya bilang terima ya sama dia. Saya bilang singkat kata, setelah itu kenalan, habis itulah jadian. Nah kalau kita misalkan jabarin menurut logika ya. Kalau saya tidak dapat kerjaan itu, dia nggak ketemu. Iya. Kalau saya nggak suruh dia untuk ajak adiknya, dia nggak ketemu juga. Kalau kita nggak ke mall itu dan kita langsung pulang, nggak ketemu juga. Kalau saya di guardian itu masuk, nggak ketemu. Jadi Allah itu per detiknya benar-benar ada perencanaan panjang yang dibuat dalam sebuah cerita. Skenario yang sempurna. Itu kalau saya itu salah satu yang saya bilang kejadian yang saya bilang Allah Tuhan, Allah Tuhan hebat. Karena buat manusia tidak bisa dia meramu yang begitu tuh gak mungkin. Mall aja kita waktu bingung mau mall mana ya. Allah Tuhan hebat kan beneran. Yang kayak tadi tuh ada cerita itu, ya Allah saya bilang. Saya kadang-kadang juga hebat ya. Bisa loh ketika ketemu. Dan seperti itu bikin ya kan. Allah Tuhan ya. Ini keluarga saya, ini jodoh, bayangin jodohnya dapatnya di Turki. Iya. Dan sekarang kawin, waktu itu dua-duanya masih punya pacar lagi. Dan orang Indonesia lagi dua-duanya ya. Dulu punya pacar, saya bilang lihat aja nanti. Sudah jadi sampai dia nikah sampai kita ya kenalan dulu. Benar-benar omong hebat. Nah, udah kalau soal jodoh itu yang paling hebat menurut saya, karena nggak ada obat lagi. Nggak ada perencanaan kalau itu. Kalau yang lain kan ada proses, iya. Ini kan enggak kan? Stuck. Kun payah kun. Jadi jadilah.
Iya, luar biasa. Luar biasa. Jadi yang prinsip dasar ke seluruh anak muda dimanapun berada, kerja keras. Betul. Lakukan. Belum tentu juga kita keberhasilannya pada apa yang kita kerjakan. Bisa jadi keberhasilannya di tempat lain. Iya kan? Bahasanya yang paling benar sudah. Sudah yang pokoknya top deh. Kita ketemu dari mulai urusan makan sate sampai bicara nyuapin piano. Sampai urusan live, ternyata live itu bisa di rumahnya. Kreatiflah Anda, jangan pernah menyerah ya. Oke guys, semangat terus, jangan berpikir harus dapat subscribe, jangan sampai ya, lo mikirin iya, itu. Iya benar, betul, itu juga benar. Lakuin aja yang lo suka. Oh, diplototin dapat segala iya. Capek, lakuin aja, jangan mikirin subscribe. Subbreak. Tapi memang harus ada analisa segala supaya menjadi bagus. Tetapi ya. Tapi jangan kayak mendewakan itu iya, ya. Iya, tetapi lakukan prosesnya. Betul. Timnya yang baik, analisisnya yang baik, statistiknya yang baik, jurnalismenya yang baik. Gitu. Buat yang terbaik, Anda akan mendapat yang jauh lebih baik. Setuju. Setuju ya? Setuju. Oh, toh. Iya, makasih. Orang udah seneng. Iya. Kita punya pelanggan baru sate. Iya, bener. Sate walaupun sering ke Purwakarta baru nemu sate. Gila ini. Enaknya banget. Saya mau kasih ke orang tua saya. Oh iya. Iya di sana di rumah orang tua. Ya, nanti hari Minggu mau saya kirim ke mana? Mau. Iya, hari Minggu saya kirim. Sini. Nanti di sini aja. Saya mau kirim ke sana. Kirim mentahnya ya, nanti dibakar di sini. Iya. Saya betul mau makan di sini. Oke. Minggu kita. Kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah, Kang. Oke, dadah. Bakarannya udah ditinggalin kan? Iya. Oh, saya makasih ya. Iya. Nuhun. Iya, nuhun. Assalamualaikum.